Kesultanan Banten adalah kerajaan bercorak Islam. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang semenjak didirikan pada tahun 1552 oleh Syarif Hidayatullah. Sebelum berdiri Kesultanan Banten, di wilayah paling barat Pulau Jawa telah memiliki kerajaan kuno yang pusat pemerintahannya terletak di daerah Banten Girang. Pada akhir abad ke-16, terdapat sebuah desa yang bernama Sura dan letaknya di kaki Gunung Karang, di daerah yang masih dalam wilayah Pajajaran dan akhirnya dalam lingkup Kesultanan Banten. Ternyata dulunya terdapat sekelompok orang beragama Hindu yang tinggal atas izin dari Raja Banten kuno. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menyebarkan pengaruh Islam ke Banten yang awalnya dikuasai oleh Kerajaan Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Dalam penyebaran Islam ini tidak dilakukan seorang diri. Bersama dengan putranya Maulana Hasanudin, ia menyebarkan agama Islam di Banten untuk bisa menarik minat dan perhatian penduduk sekitar. Pada tahun 1552, Syarif Hidayatullah yang memimpin wilayah Kesultanan Cirebon yang juga menguasai sebagian wilayah Banten menetapkan Maulana Hasanudin untuk memimpin kerajaan Banten yang baru didirikan. Di tahun 1552 tersebut, putra pertama Sunan Gunung Jati menyatakan kenaikan Pangeran Maulana Hasanudin yang sebelumnya menduduki posisi Bupati Banten atau Gubernur Kesultanan Banten untuk wilayah Banten menjadi Sultan Banten. Kemudian Syarif Hidayatullah berhasil memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya di Banten Girang ke Surosowan atau Banten Lama atau juga disebut sebagai Banten Lor. Pusat kepemimpinan ini kurang lebih sekitar 10 km di sebelah utara Kota Serang. Dalam riwayat sejarahnya, Maulana Hasanudin, Sultan Banten pertama, adalah seorang waliullah, putra ketiga Sunan Gunung Jati, Cirebon. Beliau pertama kali datang ke Banten atas perintah ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di bagian barat Pulau Jawa. Maulana Hasanudin berangkat di Cirebon seorang diri tanpa pengawalan. Awalnya, beliau singgah di Gunung Munara Bogor selama 14 hari. Dari sini, beliau kemudian melakukan perjalanan ke wilayah barat menuju Pulau Sari Pandeglang. Di daerah Pulau Sari ini hingga Gunung Karang terdapat kerajaan yang dipimpin Prabu Ajar Tumas yang lebih terkenal dengan sebutan Pucuk Umun. Sang raja dan rakyatnya merupakan penyembah batu. Maulana Hasanudin diarahkan ke daerah itu untuk mendakwahkan agama Islam. Dalam kisahnya, beliau tidak langsung masuk ke Pulau Sari. Beliau terlebih dahulu singgah di Banten Girang, di daerah Sungai Dalung Serang, yang merupakan pintu gerbang memasuki wilayah kerajaan-kerajaan koloni Pakuan Pajajaran. Kedatangan Maulana Hasanudin di Banten Girang disambut hangat oleh kakak beradik yang menampung jabatan di situ, yaitu Ki Ajar Jong dan Ki Ajar Jong. Keduanya bahkan langsung masuk Islam tanpa kendala apapun. Lalu mereka dijuluki oleh Maulana Hasanudin dengan sebutan Mas Jong. Berikutnya anak-anaknya yang laki-laki dipanggil Kimas dan yang perempuan dipanggil Imas. Dan Agus Jong, berikut keturunannya yang laki-laki tua dipanggil Ki Agus, muda dipanggil Entol, perempuan dipanggil Ni Ayu. Kimas Jong dan Ki Agus Jong merupakan sahabat sekaligus murid setia Maulana Hasanudin. Mereka bertiga lalu mendatangi Prabu Pucuk Umun di Pulau Sari untuk memeluk Islam. Namun, ajakan itu ditolak. Prabu Pucuk Umun justru menantang dan ingin menjajal kesaktian Maulana Hasanudin di hadapan para ratu Pakuan dan Pajajaran di daerah Tegal, Papak, Waringin Kurung. Singkat cerita, Prabu Pucuk Umun mengalami kekalahan dan tidak menepati janjinya. Dirinya beserta priai Pakuan dan Pajajaran lainnya kabur. Pucuk Umun ke arah Ujung Kulon, Dewaraku ke arah Pulau Panaitan, sementara Prabu Lenggaran ke arah Tanjung Tua, Prabu Linggarwastu ke daerah Raja Basah, dan Prabu Munding ke puncak Gunung Karang. Para priai Pakuan dan Pajajaran tanpa perlawanan meninggalkan kekuasaannya di daerah Banten. Hanya tersisa 786 orang prajurit Pakuan dan Pajajaran yang semuanya tunduk dan memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Mereka dilindungi Maulana Hasanudin bersama Ki Mas Jong dan Ki Agus Jong untuk menempati perdusunan di wilayah Banten. Sebagai pemimpin baru di daerah Banten, Maulana Hasanudin bermaksud mendirikan Istana Kesultanan atas saran Sunan Gunung Jati. Maulana Hasanudin menginginkan mendirikan kota negara di sebelah utara Banten Girang. Beliau menunjuk Teluk Banten yang masih berbentuk rawa-rawa dan tambak sebagai basis kekuatan politiknya. Pilihan beliau jatuh pada Dusun Pancaniti. Kemudian beliau dinobatkan sebagai penguasa Pulau Jawa bagian barat, perwakilan Kesultanan Demak. Maulana Hasanudin disumpah jumeneng di atas batu gilang mengikuti tradisi raja-raja Jawa. Sebagai Sultan Banten pertama pada tahun 1552, upacara ini dipimpin langsung oleh Sunan Gunung Jati sebagai wakil Sultan Demak. Beliau membangun pusat kekuasaan dengan terlebih dulu mendirikan Masjid Agung Rumbung di Banten Lama atau Surosowan. Beliau menjadikan masjid sebagai pusat dakwah sekaligus pusat berkumpulnya sultan dengan rakyatnya. Beliau dibantu Ki Mas Jong dan Ki Mas Jong menata kawasan Surosowan sebagai cikal bakal pusat pemerintahan dan perdagangan. Masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanudin memerintah sebagai raja pertama Kesultanan Banten dari tahun 1552 hingga wafatnya di tahun 1570 Masehi. Sultan Maulana Hasanudin memerintah sebagai raja pertama Kesultanan Banten dari tahun 1552 hingga wafatnya di tahun 1570 Masehi. Pada masa pemerintahannya digambarkan kota Banten telah berkembang sangat pesat. Jumlah penduduk diperkirakan telah mencapai 70.000 jiwa. Terletak di pertengahan pesisir Teluk Banten, Kota yang dikenal dengan nama Surosowan ini memiliki panjang 400 hingga 850 depa. Kota Banten dilewati sungai jernih yang dapat dilalui oleh kapal jung dan gale. Kota Banten ini dikelilingi benteng batas tebal 7 telapak tangan. Bangunan-bangunan pertahanan 2 lantai terbuat dari kayu dan dilengkapi dengan meriam. Di tengah kota terdapat alun-alun yang digunakan untuk kegiatan ketentaraan, kesenian rakyat, dan juga sebagai pasar di pagi hari. Sementara istana raja terletak di sisi selatan alun-alun, di sampingnya dibangun bangunan datar yang ditinggikan dan diatapi yang disebut Sri Manganti sebagai tempat raja bertatap muka dengan rakyat. Di sebelah barat alun-alun dibangunlah Masjid Agung Banten.